Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mangrut. Stasiun Cicalengka ya. Saya berada di sebelah timur Stasiun Cicalengka. Sinyal keluar dari Stasiun Cicalengka sudah berindikasikan semboyan 5. Nah, bentar lagi berarti akan ada kereta api Argo Wilis yang akan segera melintas langsung Stasiun Cicalengka. Sinyal sudah aman, wesel juga udah lurus. Kemungkinan Argo Wilis tidak akan lama lagi akan segera melintas di sini ya. Kita lihat nih. Sang Raja Selatan. Melintas langsung apakah akan menggunakan livery lebaran full hijau apa tidak ya? Kita lihat nanti. Oke Sobat Mangrut, perlintasan Cikuya dan juga Cicalengka yang sebelah sana sudah menutup ya, dan semboyan 35 nya sudah terdengar nih dari Raja Selatan. Nah itu dia, sudah nongol dia. Dilihat locknya itu menggunakan stiker bedug ya. Kita lihat rangkaiannya apakah menggunakan stiker juga atau tidak. Kalau buat stiker, wah mantap ya. Menggunakan stiker campuran ternyata ya, mantap lah, bagus juga nih, lumayan ya. Stikernya campur kemerdekaan, lebaran, dan juga ulang tahun. Oke, saya akan masih tetap stay di sini ya. Wah itu, lihat penumpang lokal sangat banyak sekali ya. Karena sekarang udah menghitung hari untuk lebaran ya. Tinggal beberapa hari lagi, mungkin satu hari lagi lah untuk puasa ya. Dua hari lagi ya ini. Wah, menjelang lebaran kereta api semakin penuh ya, dengan arus mudik. Oke, untuk teman-teman yang mudik, semoga selamat sampai tujuan ya. Selamat berkumpul dengan keluarganya gitu kan. Oke, mudiklah dengan aman dan nyaman. Oke, oke, saya masih stay di sini aja untuk menunggu kereta api Cikurai ya. Kereta api Cikurai sekarang posisi berada di Nagreg, akan bersilang terlebih dahulu dengan kereta api Argo Wilis. Oke Sobat Mangrut, nah ini semboyan 35 dari kereta api Cikurai sudah terdengar ya tadi. Kayaknya ditahan, tadi ketahan sinyal dulu di Cikurai, Cikuya ya. Nah sudah terdengar suara semboyannya dan suara gemuruh mesinnya ya. Wah mantap, locknya pakai G20. Itu dia KA Cikurai merapat stasiun Cicalengka ya. Saya kira tadi ini akan bersilang ya dengan KA Pasundan Tambahan, ternyata tidak ya, karena tadi melihat indikasi wesel itu semua belok. Wah cetek, kayaknya ini bakal masuk jalur belok, ternyata tidak ya. Persilangannya kayaknya normal di stasiun Haur Pugur nih dengan KA Pasundan Tambahan. Nah oke, untuk teman-teman nih yang mau mudik ya, dengan dari Jakarta
dari Jakarta, atau ada orang Garut nih yang kerja di Jakarta atau di Jabodetabek ingin pulang ke Garut tanpa terhambat oleh macet, nah gunakan kereta api Cikuray relasi Pasar Senen Garut, mantap ya, langsung sampai ke Garut kota tanpa macet-macet, enaklah pokoknya ya, ini kereta api mudik mantap pisan. Oke, kereta api hunting saya di sini itu adalah KA Pasundan tambahan ya. Kita tunggu KA Pasundan tambahan kemungkinan akan bersilang dengan kereta api Cikuray di stasiun Haur Pugur. Sinyal sudah semboyan 5. Kereta api Pasundan tambahan persiapan melintas langsung stasiun Cicalengka ya, kita lihat nih. Setelah stasiun Cicalengka langsung meliuk di sini. Wih, mantap ya, kita lihat nih. Pasti menggunakan log CC203 nih. Mudah-mudahan kobong ya. Waduh, sebelah sana kobongnya nih. Lagi dong. Amin dua lebaran, KA Pasundan tambahan full ya, penuh sekali, mantap. Oke, selamat sampai tujuan untuk para penumpang KA Pasundan tambahan. Oke, terima kasih sobat mangrut yang sudah menonton video hunting kali ini di stasiun Cicalengka sampai selesai. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.